kerupukku. Satu. Bangunkan juga lah. Enggak. Apa kau ni? Tanya satu, Bang. Hei, kau ni apa sahurnya segini? Sahur apa? Sahur tu ada waktu, Rip. Hei. Ada waktu? Hei, mana musuh adik lu? Imsak tu baru ber kan ajan tu ajan banyak lagi kita tadi dah kita makan tak makan aku tak tahu hanya tanya lagi belum makan tu makan ajan dan ini macam mana ha tak siapa tu bang siapa dah aku tu sama lah. Habis itu tadi Ustaz Luqman, aku ngomong sama kita tak jaya. Mana teman Ustaz ni? Biar hantu makan. Biar hantu makan. Biar hantu makan. Hantu makan. Masih tak jaya kan kita? Enggak lah bang. Saya tutup Ustaz Luqman lah. Ayah kita dah dapat pergi. Sikit, sikit. Enggak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak? Ngapa pula Arif sama Koko lemas gitu tuh? Kesal, Ustaz. Oh, Ustaz. Kenapa pula kesal? Jadi gini nih, Ustaz. Kita bertiga tuh bangun pas nak sahur tuh udah imsak dah waktunya. Saya bilang cepat-cepat lah siapkan makan biar kita bisa makan. Tak dengar cakap. Dia bilang, bisa ke kita makan? Bisa ke kita makan? Akhirnya kita berdebat. Dan wajar lah lu. Hari itu tak makan kita, bang. Hebat pula, Ustaz. Insya Allah. Waraya lah kita ni. Tuh dia tanya lagi, boleh ke makan semedinsek? Gitu lah Ustaz. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah salah kaprah. Udahlah salah kaprah. Salah yang diulang-ulang dan menyebar secara luas. Jadi, Bang Angga dan kawan-kawan, Bang Angga, Arif Koko, istilah puasa dalam Islam itu ada tiga. Ada asom, ada asiam, dengan imsak. Jadi imsak itu artinya puasa, saum itu artinya puasa, asyam juga artinya puasa. Imsak itu artinya apa? Menahan. Nah, letak kesalahannya di mana? Letak kesalahannya adalah meletakkan istilah imsak di waktu yang tidak tepat. Jadi misalnya gini, contoh sholat subuh jam 4:38. Lalu di jadwal kita tuh yang biasa tuh ditulisnya imsak 4:28. Nah, padahal imsak dengan puasa tuh dengan azan subuh tuh sama. Jadi yang benar adalah waktu imsak harusnya diletakkan di 4:38 sama-sama dengan azan subuh. Jadi azan subuh itu adalah awal permulaan puasa sekaligus waktunya sholat subuh. Sekarang pertanyaannya, kalau di waktu imsak tuh boleh makan enggak? Kalau waktu imsak yang asli enggak boleh makan. Tapi kalau di jadwal itu tulisnya 4:28 berarti itu namanya tanbih.
waktu peringatan. Jadi kalau di jadwal itu ada masih waktu tanbih 4:28 masih boleh makan. Yang enggak boleh makan pas azan. Hah, kan? Acak ya kita dulu. Apa kabar? Aku ngomong tak boleh dengar. Enggak tahu. Bisa. Ustaz, makasih Ustaz ya. Ya, sama-sama. Maaf ganggu waktunya Ustaz. Sia, ini tak buat tak sahur. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau tengok tu hantu makan nasi. Apa tak berasa pula? Orang itu tak tahu. Eh, perut kau besar kan?